Baik. Sesi yang lalu kita bercakap berkenaan dengan wahyu, eh? Bahawa the core ataupun the central point of nubuwah, the central point of prophethood adalah wahyu. Dan wahyu ini apa? Wahyu ini adalah pemberitaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia melalui perantaraan Jibril. Dan orang itu tidak boleh tolak, dan dia bukan datang daripada psikologi ataupun pemikiran orang itu. Ini dipanggil sebagai wahyu. Saya ulang lagi sekali, ya. Wahyu ini adalah pemberitaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia tertentu melalui perantaraan Jibril. Dan orang tersebut tak boleh nak tolak. Dan ia bukan datang daripada psikologi dia ataupun idea ataupun geniusnya dia. Sebab kita dah bincangkan dakwaan sebahagian orientalis yang mengatakan bahawa Islam ni adalah hasil kejeniusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia genius je. Ni semua rekaan dia. Bahkan the phenomena of revelation ataupun wahyu itu pun hanyalah kejeniusan, ataupun dia ni ada mental illness, atau dia ni seorang penipu, charlatan dan sebagainya. So dalam kitab ni, Syekh Said Ramadan Abu Ti mengkritik keras golongan orientalis ni. Dia kata, korang ni menuduh kami berpegang kepada faith ataupun belief, tapi korang mendakwa Muhammad ni penipu. Korang mendakwa bahawa dakwaan wahyu yang dia dapat tu hanyalah permainan minda dia sendiri, psikologi dia sendiri. Korang berdasarkan ni atas ilmu apa? You kata kita tak ilmiah, kita believe sahaja, which we don't agree. Kita tidak setuju. Kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW, dan wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah berdasarkan ilmu, berdasarkan fakta. So kita tanya diorang, apa explanation yang korang ada berkenaan dengan keberadaan Nabi? Dan kalau kita lihat hadis-hadis dan peristiwa-peristiwa turunnya wahyu pada awal-awal tu, terdapat mukjizat yang luar biasa. Bagi siapa yang meneliti bagaimana wahyu turun awal-awal tu, itu sendiri telah mematahkan hujahan-hujahan golongan orientalis. Kita dah cerita sikit pada minggu yang sebelum ini. Antaranya, wahyu terhenti 6 bulan. Kalau you kata Muhammad yang cipta teori ni, Muhammad yang genius, kenapa dia dedahkan diri dia kepada 6 bulan serangan oleh masyarakat? Ada kata 6 bulan, ada kata lebih daripada 6 bulan, ada kata tahun. Bayangkan dapat wahyu, lepas tu terhenti. Cuba bayangkan this happens to you. You kata Jibril jumpa you, dah jumpa Waraka bin Nawfal dan sebagainya. Tiba-tiba orang tanya lagi, so apa yang Tuhan nak suruh kita buat? At least 6 months nothing came down. Apa Nabi jawab? Apa Nabi nak jawab? Sudah tentu Nabi jadi bahan persendaan pada waktu tu. Kata Nabi, call Allah, kan? Apa kena buat sekarang ni, kan? 6 bulan tu. Di situ yang berlaku, kalau Syekh Said dia mengguna istilah Kaabah. Kaabah ni kalau kita terjemah, tekanan. Sebahagian doktor-doktor moden dia guna iktiab untuk depression. Okay? So bagi saya tidak salah untuk kata Nabi depressed sikit pada waktu tu, sehingga Nabi terfikir untuk melontarkan diri dia di atas gunung, daripada gunung. Ini pandangan Syekh Buti, ya. Saya tahu benda ni ada perbincangan antara ulama. Ada khilaf. Okey. Ada perbincangan. Terfikir. Syekh Buti kata terfikir, tapi Nabi tak attempt. Ya. So kalau kita fikirkan betul-betul, memanglah kejadian seperti itu menekan jiwa. Ini kita dah ceritakan pada 2 minggu yang lalu. Apa lagi yang berlaku sebagai bukti kebenaran Nabi SAW? Ketika turun ni wahyu, kadang-kadang Nabi SAW dah buat pendirian dulu. Sebelum wahyu tu turun, Nabi dah buat pendirian dah. Lepas tu wahyu turun membetulkan pendirian Rasulullah SAW. Suratul Anfal ayat 68 terang tentang perang Badar tu, kan? Tahunan perang tu. Sayyidina Umar betul. Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar kata, kita jangan bunuh mereka. Akhirnya turun ayat yang membetulkan Sayyidina Umar. Ini sepatutnya buat orientalis ni berfikir. Kenapa Muhammad nak kena buat macam tu? Bukankah lebih hebat kalau dia tunjukkan diri dia perfect, sentiasa betul?
Dan kita tahu bukan sekali dua kali insiden macam tu berlaku dalam Quran. Banyak kali berlaku. Banyak kali berlaku. Apa dia? Wanita yang bertekad dengan Rasulullah. Ah, mujadilah kan? Ah, mujadilah pasal zihar. Pasal zihar, betul? Ah. Itu pun Rasulullah kata cerai. Padahal Allah turun ke ayat kata zihar ni bukan cerai lagi. Kan? Ah, itu kita kata menunjukkan kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dalam ni semua ada cue bagi orang yang berfikir. So kita tanya puak-puak orientalis ni, apa sebenarnya explanation korang? Apa alternative explanation that you can give us? Kalau kata dia ni penipu, uish, susah weh nak buat. Then we challenge them, replicate apa dia buat. Cuba ulang buat apa Muhammad buat. Kalau kamu kata dia ni menipu daripada awal sampai habis, nak tipu sekejap boleh lah, senang. Tapi kau nak kena tipu dengan isteri, nak kena tipu dengan sahabat, nak kena tipu dengan musuh, nak kena tipu 23 tahun. Bukan benda yang senang. Then for what? You diancam bunuh. You diancam macam-macam. You kena kesusahan. So what's the point of that? So ini perbincangan Syekh bagi saya menarik. Lepas tu, Syekh kata, kita lihat ada perbezaan di antara Quran dengan hadis. Yeah. Betul tak? Betul. Quran dengan hadis dari segi bahasa. Bayan dia. Dari segi penyampaian dia. Kita boleh tahu mana kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana ayat Al-Quran Al-Karim. Macam mana seorang manusia nak menipu? Dia siap. Fuh, berapa banyak dah kena fikir ni sebenarnya nak tipu ni. It's impossible. He will not have time to do that. Okay, aku punya gaya bahasa untuk Quran begini. Bila aku kasi hadis, gaya bahasa aku kena tukar. Ui. Mental gymnastik. It's kita kata impossible. Ini satu bidang kajian yang menarik. Kaji uslub Quran dengan uslub hadis. Kan? Ada je idea lebih kurang sama Quran dengan hadis. Tetapi kita tengok gaya dia lain. Gaya dia lain. Kemudian ada pula, Nabi ditanya, Nabi tak jawab lama. Contoh suratul Kahf. Kan? Kita tanya dengan tiga soalan. Weh, lama. Nabi siap kata, besok aku jawab. Besok tak jawab-jawab. InsyaAllah. Nabi tak kata insyaAllah. Kalaulah Nabi yang mereka, Al-Quran. Kalaulah Nabi datang from his genius. Why? Kenapa dia put himself into that situation? Confirm Yahudi dah melompat lah dalam tu. Ah, kan? Kata nak kasi besok. Tak ada pun. Ah, dia orang akan ganyang lah. Confirm dia orang ganyang dalam tu. So, itu salah satu bukti lagi. These are all cues. Cues yang tersembunyi. Kemudian Rasulullah SAW adalah seorang ummi. Seorang yang buta huruf. Ini pun ada perbincangan dengan ulama. Yang saya pegang, Rasulullah SAW memang bermula sebagai ummi penuh. Tetapi di hujung-hujung hidup dia, dia dah ada kemampuan sedikit untuk mengenali huruf dan perkataan. Yalah, kita kena tahu manusia ni, dia berkembang ilmu dia. Orang yang kita kata buta huruf pun daripada kampung ke daripada apa ke, nak kata dia orang tak tahu, tak kenal perkataan langsung pun impossible. Ya. Kita tanya nenek yang tak pernah baca alif bata pun, kita tunjuk dia tu, dia tahu Allah. Betul tak? Walaupun dia tak boleh sebut itu alif. Lepas alif ada lam. Lepas tu ada sabdu. Lepas tu ada ha. Dia tak boleh jelaskan macam tu. Tapi dia nampak, dia tahu. Orang buta huruf pun nampak perkataan bus stop, dia tahu. Ini bus stop. Tapi dia tak boleh sebut ni B-U-S-T-O-P. Okay? Sebab tu bila perjanjian Hudaibiyah tu, Rasulullah siap tunjuk. Betul? Mana yang nak padam. So ada orang kata, tu Nabi boleh baca tu? Kan? Bagi saya, itu tidak menafikan keummian Nabi SAW. Okay? Itu tidak menafikan keummian Nabi SAW. Dan ini disokong oleh suratul Ankabut ayat 48. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكْ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبَطِلُونَ. Wahai Muhammad, kamu sebelum ni tidak pernah membaca apa-apa kitab. Sebelum Al-Quran ni, kamu tak pernah membaca apa-apa kitab. Dan kamu tidak pernah menulis apa-apa dengan tangan kananmu. Sebab kalau itu berlaku, lartabal mubtilun. Allah dah kata dah. Kalau kamu pernah membaca dan kalau kamu pernah menulis, golongan yang cuba nak membatalkan Islam,
dah gunakan isu tu untuk tanamkan keraguan dalam jiwa manusia. Mbak, so ragu lagi ke Quran ni wahyu? Pada sahabat-sahabat yang mungkin ada keraguan, banyak lagi sebenarnya. Dan Islam ni adalah agama ilmu. Kita tidak diajar untuk percaya buta. Syekh Said tekankan banyak kali, Islam Muslim adalah ruwadul ilm. Kita adalah ketua-ketua bidang keilmuan sebenarnya lah, sepatutnya lah. Kita bukan ruwadul taklid. Kita bukan ketua taklid. Ikut dia jangan banyak tanya. Ni yang tok nenek moyang saya ajar. Dengar saja. Bukan begitu. Itu bukan agama Islam. Agama Islam bila kita dengar daripada tok nenek moyang kita pun, kita tetap periksa dan kita tapis. Dalam keadaan hormat kepada mereka. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Bukan nak kata semua yang nenek moyang ajar salah. Tidak. Yang betul kita hormati dan kita sayangi dan kita hargai. Yang silap kita minta Allah ampunkan mereka. Dan kita henti beramal dengannya. So Allah dah kata jelas ni. Nabi tak pernah baca sebelum Quran turun. Nabi tak pernah baca kitab. Nabi tak pernah menulis apa-apa. Sebab Allah kata kalau itu berlaku, golongan yang nak menghentam Islam telah ambil peluang untuk menanam ragu. Ataupun lartabal mubtilun, ataupun boleh juga maksud mereka-mereka yang nak membatalkan Islam itu, ataupun mereka-mereka yang ada keraguan tu, dia dah ada tanam ragu dalam jiwa dia dah. So Allah dah tutup pintu ni. So bagi saya poin keumian Nabi SAW ni penting sebenarnya, tapi tidak menafikan Nabi boleh kenal beberapa perkataan, tidak menafikan hakikat itu.